kita berdiri ya. Kegiatan kirab budaya dan pawai harmoni kebangsaan diikuti kurang lebih 1.600 peserta yang berasal dari warga Tionghoa, pelajar Kota Mojokerto, serta anggota kepolisian Polres Mojokerto. Selain mengkirap barongsai dan liang liong naga, puluhan poster atau foto Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden Republik Indonesia keempat, juga dikirap oleh komunitas Gus Dur keliling Kota Mojokerto. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap sang tokoh pluralisme yang mengakui warga Tionghoa dan perayaan Imlek di Indonesia. Tradisi rutin ya, tahunan agenda dari Pemkot. Ini tiap tahun mungkin sudah mulai tahun 2012 sampai hari ini. Tapi untuk hari ini luar biasa karena ya Pemkot maupun Polresta juga berpartisipasi. Perayaan Imlek menjadi daya tarik tersendiri bagi warga Tionghoa dan masyarakat Kota Mojokerto yang ikut meramaikan dan memadati sejumlah ruas jalan untuk menyaksikan kirab budaya dan pawai harmoni kebangsaan, sehingga membuat jalan di Kota Mojokerto ditutup dan arus lalu lintas macet. Aminuddin Ilham, JTV.